di dalam tahap perencanaan ini, Bapak sekalian, kemudian secara ringkas saya gini, audit itu, ruang lingkup audit itu sebenarnya kan menurut standar meliputi adalah evaluasi dan nanti tujuannya untuk perbaikan GRC. Apa ini Bapak Ibu GRC? GRC itu adalah governance, risk, and control. Governance, risk, and control. Maka kalau tahapan tadi itu kita singkat saja, Bapak sekalian, pertama kali ketika kita audit di dalam masih tahap perencanaan, tolong dievaluasi tata kelola aktivitas PBJ itu gimana sih tata kelolanya? Apa itu tata kelolanya? Biasanya kita Pak masih survei pendahuluan nih Pak ya. Pada waktu survei pendahuluan itu pahami tujuan proses PBJ-nya apa, proses PJ-nya apa, peraturan-peraturan yang terlibat itu apa saja, kemudian pihak-pihak yang pihak-pihak yang terkait apa, peraturan yang dipakai apa, ini ya. Tadi pagi kalau nggak salah ada BLU ya, kalau BLU apakah pakai peraturan BLU, kalau di APBD pakai Perpres 16, kalau di BUMN apakah pakai Perpres 16 atau tidak peraturan terkait. Pihak-pihak yang terkait itu siapa saja, kita pelajari semuanya. Dari pihak yang dikumpulkan ini, ketika Bapak Ibu melakukan survei pendahuluan atau pemahaman audit ini, kita kumpulkan, kemudian kita analisis apakah tata kelola atau governance tadi itu, TK-nya tata kelola, Bapak sekalian, yaitu biasanya struktur dan proses itu sudah mengarahkan pada tujuan PBJ atau belum. Jadi apakah organisasi dan proses itu sudah direncanakan, sudah disetting, sudah didesain untuk melaksanakan apa mencapai tujuan PBJ? Tujuan PBJ pada akhirnya adalah value for money tadi. Nah, value barangnya appropriate, harganya adalah best possible cost. Jadi uang itu betul-betul termanfaatkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu nanti melakukan teknik audit dan menyusun kertas kerja audit. Setelah itu melakukan penilaian risiko. Nah, identifikasi penilaian risiko mulai dari setiap tahapan PBJ, mulai dari perencanaan sampai strategi MA itu mengandung risiko banyak sekali titik-titik kritis pengadaan barang dan jasa, yaitu identifikasi risk dalam proses PBJ. Ya, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan RUP, rencana pengadaan, pemaketan, menyusun HPS sampai serah terima, pelaksanaan serah terima sampai pemanfaatan itu adalah mengandung risiko. Tolong itu diidentifikasi semuanya. Nah, dari identifikasi itu kemudian kita nilai apakah risikonya tinggi, sedang atau rendah. Nah, kemudian kita evaluasi, kita prioritaskan mana yang prioritasnya tinggi, yang berdampak pada tujuan. Jadi risiko-risiko ini yang akan menggagalkan atau menghambat pencapaian tujuan, yaitu tujuan pengadaan barang dan jasa, yaitu value for money. Nah, setelah itu kita mengendali risikonya, maka kita identifikasi lagi apakah panitia pengadaan barang dan jasa atau kementerian lembaga tersebut mulai dari PA, PPK, panitia proses dan bagian pengadaan semuanya tadi itu yang sudah kita paham tadi itu sudah melakukan langkah-langkah ya pengendalian untuk mencegah agar risiko itu tidak terjadi. Nah, jadi identifikasi langkah pengendalian sudah dilakukan, yaitu existing control-nya. Kita evaluasi apakah mitigasi itu sudah menghambat risiko, ya, mitigasi risiko dalam mencapai tujuannya. Nah, setelah itu baru kita susun program kerja audit untuk mengembangkan pengujian substantif dan kemudian alokasi auditornya berapa hari berapa biayanya, dan kalau nanti dipertimbangkan menggunakan tenaga ahli, tolong nanti disusun di dalam alokasi sumber daya di sini. Baik, itu sampai di perencanaan. Kita lihat lebih visualnya, Bapak sekalian, kira-kira begini. Nah, governance ini apa langkah-langkahnya, Pak? Governance itu adalah tata kelola tadi adalah struktur proses, kalau definisinya per definisi ya, struktur proses yang diarahkan pada kendali pada pantau pada tujuan. Ini adalah langkah kita adalah memahami tujuan APBJ. Atau tujuan PBJ apa, pengadaan itu untuk apa saja. Arah kebijakan aturan pimpinan apa saja. Organisasi PBJ-nya siapa saja di sini, mulai dari PA, PPK, penyedia dan lain sebagainya. Prosesnya kita pahami dari mulai perencanaan sampai dengan ke pemanfaatan. Kemudian data-data yang sudah kita kumpulkan ini kita analisis apakah G-governance tadi itu sudah baik atau belum. Tata kelolanya sudah baik belum? Apakah semua ini sudah diarahkan mengarah pada tujuan tercapainya pengadaan barang jasa yang value for money. Ini adalah menganalisis G-nya. Kemudian yang kedua kita menganalisis risk-nya. Nah, identifikasikan risk setiap kejadian. Nanti ada beberapa, saya berikan contoh tadi di belakang nanti ya. Risk-nya, risk kejadian setiap tahapan proses PBJ. mulai dari penyusunan rencana sampai ke penyerahan terimaan. Kemudian setelah diidentifikasi risk, setiap risk itu adalah kejadian-kejadian, kemungkinan kejadian yang berdampak pada tujuan. Jadi ada tiga kata kunci di dalam risiko di sini adalah, risk adalah kemungkinan kejadian berdampak pada tujuan. Kalau ada kejadian yang tidak berdampak pada tujuan, maka itu bukan risk, maka tidak layak nanti kita kembangkan menjadi temuan audit. Nah, kemudian dari kemungkinan kejadian yang berdampak pada tujuan itu kita lakukan penilaian. Nilai kemungkinannya munculnya itu sering apa tidak sih? Nah, itu adalah nilai tingkat K, nilai kemudian dampaknya besar apa tidak, D. Kemudian setelah kita nilai D itu, kita evaluasi nilai R-nya. R itu biasanya nanti nilai risikonya adalah K dikalikan dengan nilai D. Nanti kemudian yang kita prioritaskan pada risiko-risiko yang besar. Itu adalah risk. Nah, atas risiko yang sudah kita identifikasikan ini, Bapak-Ibu sekalian, kita identifikasi lagi apakah kontrolnya sudah cukup atau belum. Apakah untuk menghambat risiko-risiko tadi sudah dilakukan mitigasi risiko atau belum. Nah, kita identifikasikan langkah-langkah pengendalian apa yang sudah dilakukan, existing kontrolnya, mitigasi yang risiko yang sudah dilakukan apa saja. Kemudian kita evaluasi apakah existing kontrol yang sudah ada tadi itu cukup tidak untuk menghambat risiko. Nah, itu kita biasanya di audit melakukan namanya test of control. Simpulannya, kan ya, kalau existing kontrolnya itu tidak efektif, maka residual risk-nya atau kemungkinan risk itu masih muncul menghambat terjadinya tujuan, tercapainya tujuan, maka itu kan besar. Inilah yang nanti akan kita audit. Tapi kalau evaluasi efektivitasnya itu sudah, pengendalian mitigasi risikonya itu sudah efektif, maka nilai residual risk-nya kecil. Kalau residual kecil, maka nggak usah nanti dilakukan pengujian. Nah, ini Bapak sekalian mengenai bagaimana mekanisme risk and kontrol. Dan namanya GRC tadi itu terkait dengan tujuan PBJ. Tujuan PBJ apa? Value for money. Kita rinci lagi, kita harus tahu bukan hanya value for money dalam arti normatif saja. Efektif itu kalau indikatornya hasil PBJ digunakan oleh TUSI organisasi. Ini contohnya nanti indikatornya. Efisien itu kalau PBJ dilaksanakan tepat waktu, tepat tempat tadi itu kan ya. Ekonomis itu tidak ada markup, tidak ada kerugian keuangan negara, taat itu tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalam hukumnya. Taatan tidak ada fraud-nya, itu adalah ketaatannya. Nah, setelah itu selain di dalam perencanaan ini kita lakukan namanya matrix risk control evaluation. Ini coba kita agak lebih ke ini ya. Apa? Contoh-contoh. Misalnya aktivitas PBJ mulai dari ini saya contoh aja beberapa ya ini ya. Aktivitas PBJ perencanaan kebutuhan, penyusunan HPS, pembayaran rekanan, sampai nanti ke serah terima. Ini semua aktivitas PBJ itu tolong nanti diidentifikasi semuanya. Di dalam perencanaan ini banyak sekali terjadi risiko-risiko kemungkinan akan muncul. Apa itu risikonya? Contoh, ini contoh ya. Rencana pengadaan tidak dikonfirmasi sesuai dengan kebutuhan unit pengguna atau user. Jadi mestinya ada user butuh apa baru nanti bagian pengadaan melakukan ini. Kalau di HPS tidak didasarkan pada data-data akurat yang update. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan risiko. Pada waktu pemilihan rekanan, evaluasi kemampuan nyata rekanan tidak dilakukan. Pada saat serah terima risikonya, panitia penerima hasil pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan fisik barang dan jasa yang telah datang, telah diterima. Ini adalah risiko. Nah, dari risiko ini kita nanti akan identifikasi ini berdampak pada apa ini. Kalau rencana pengadaan itu tidak dibutuhkan oleh user, tidak sesuai dengan kebutuhan user, kemungkinan dampaknya itu adalah efektivitas. Apa itu efektivitas? Hasil barang dan jasanya tidak dapat dimanfaatkan. Ya, misalnya kan gitu kan. Nah, misalnya pengen Pentium 4 tapi diberikan Pentium 2, nggak bisa dipakai. Atau bisa juga dampaknya nanti kelebihan pengadaan barang. Nah, ini adalah maka ini tujuannya adalah efektivitas. Risiko ini berdampak pada tujuan efektivitas. Kalau masalah HPS, kemungkinan nanti akan kontraknya kemahalan. Nah, nanti ekonomis. Kalau evaluasi kemampuan nyata, ternyata rekanannya nggak mampu, nggak punya alat-alat, nggak punya tenaga ahli, maka nanti pekerjaannya akan terlambat, efisiensi. Nah, PPHP tidak melaksanakan pemeriksaan fisik, kemungkinan apa? Barangnya tidak sesuai dengan spek, kualitasnya kurang, kuantitasnya kurang, dan sebagainya. Nah, Dari pernyataan risiko tadi, kemudian kita evaluasi, kita nilai, oh ini sedang, tinggi, tinggi, sedang, dan kita begini. Nah, nanti nilai itu nanti ada masalah penilaian sendiri ya di risiko. Nah, setelah risiko itu kita nilai di sini, kemudian kita evaluasi lagi, kita identifikasi lagi, apakah auditing kita sudah melakukan responnya apa, mitigasi risikonya apa. Nah, di sini adalah untuk menghambat RP itu tidak dikonfirmasi ke user biar tidak berdampak pada tujuan efektivitasnya, maka dilakukan review rencana pengadaan. Ini salah satunya adalah responnya. Agar HPS-nya tadi itu harganya akurat, data-data akurat itu, maka dilakukan review HPS. Agar kemampuan rekanan melaksanakan kontrak itu sesuai dengan waktu dan tempatnya, kan gitu, maka dilakukan supervisi, nah, kan gitu kan ya. Nah, sementara oh ini rendah-rendah, kalau yang rendah-rendah nggak usah dilakukan respon, ini diterima aja, risikonya diterima, jadi ini nggak akan kita lanjutkan. Nah, kemudian nah, dari respon ini atau kontrol tadi, mitigasi risiko yang sudah existing kontrolnya tadi, ini efektif nggak untuk menghambat terjadinya risiko ini? Kita lakukan uji efektivitas. Contohnya kita uji petik ya, MR, material requisition, dari unit kerja. Kita konfirmasi ke unit kerja apakah unit kerja yang bersangkutan butuh sehingga dilakukan pengadaan barang dan jasanya. Uji dokumen review HPS, konfirmasi reviewnya, siapa yang mereview HPS, nah, sudah direview atau belum. Nah, kemudian kalau supervisi lapangan, konfirmasi kepada pengawas lapangan. Nah, itu adalah. Ini bagus sekalian, ini yang paling penting ini adalah matriks risk control evaluation ini, tahap perencanaan yang paling penting ini. Mana-mana dari risiko-risiko yang banyak tadi itu akan kita lanjutkan di dalam tahap audit berikutnya. Baik, ini begitu sudah selesai, maka perencanaan kita akan menyusun program kerja audit. Bapak-Ibu sekalian sudah tahu ya, program kerja audit sudah kita bahas, kira-kira isinya tujuannya apa, langkah-langkah kerjanya apa, ini sudah kita bahas semua. Nanti kalau ini perlu ditanyakan saja, ini biasanya sudah kita lakukan. Nah, kalau sudah itu, maka masuklah kita dalam tahap pengumpulan dan pengujian bukti. Nah, kan gitu ya. Mulai dari prosedur auditnya apa, urutan logis menjawab tujuan audit ini. Kemudian gunakan teknik-teknik audit, Bapak-Ibu. Di dalam teori auditing dasar ada 18 teknik audit. Ada vouching, scanning, ya, kemudian tracing, footing, cross-footing, nah, reconcile, konfirmasi, wawancara, dan sebagainya. Nah, dari teknik audit itu, Bapak-Ibu nanti akan mendapatkan bukti-bukti audit. Bukti audit itu ada 4 bukti audit, dokumen, keterangan, analisis, dan bukti-bukti fisik. Nah, kemudian bukti-bukti nanti akan kita dokumentasikan dalam bentuk kertas kerja audit, mana KK utama, KK dasar, ini nanti nggak usah kita bahas, karena ini panjang juga. Kemudian kita evaluasi apakah bukti-bukti yang kita kumpulkan tadi itu sudah memenuhi syarat-syarat RECO cuma. Nah, Bapak-Ibu yang auditor biasanya sudah ngerti ini ya, RECO cuma ya, relevan, kompeten, dan cukup, dan material. Nah, dari pengumpulan bukti itu nanti akan kita susun yang namanya simpulan audit. Nah, simpulan audit terdiri dari kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi. Kita sudah paham semua tadi, sudah paham semua. Nah, inilah kemudian kita akan merumuskan temuan audit dari prosedur-prosedur yang sudah kita lakukan pada saat tadi itu. Ya, ini adalah konstruksi temuan Bapak-Ibu sekalian. Tolong diperhatikan di sini. Nah, kalau kita nggak memperhatikan konstruksi ini, biasanya kalau kita nulis temuan itu akan muter-muter nggak ketahuan. Mana yang sebab, mana yang akibat, mana yang kondisi. Nah, itu kadang-kadang muter aja nggak karuan. Tolong diperhatikan. Ini namanya adalah konstruksi temuan. Dimulai dari kondisi dan kriteria. Ini tadi Bapak-Ibu sekalian dari pengertian audit tadi adalah analisis masalah. Apa tadi masalah Bapak-Ibu sekalian? Penyimpangan dari kondisi dan kriteria. Terutama di sini, kondisi itu adalah fakta penyimpangannya apa. Penyimpangan itu biasanya, saya tulis di sini, itu harus jelas spesifik. Siapa pelakunya, apa yang dilakukan penyimpangan. Nah, jadi kalau penyimpangan itu sudah jelas subjeknya dan predikatnya. Nah, gitu ya. Misalnya PPK tidak menyusun HPS. Nah, itu adalah penyimpangan. Nah, sementara kalau harga mahal itu bukan penyimpangan. Gitu ya. Ini yang sering nanti dijadikan temuan adalah harga mahal itu jadikan kondisi ya. Nanti muter-muter gitu ya. Jadi kondisi itu adalah fakta penyimpangan dari kriteria yang berakibat pada kegagalan mencapai tujuan. Inilah yang kita tadi menganalisis masalah. Ini biasanya nanti mengacu pada resiko, Bapak Ibu Saudara. Tadi kita ada GRC ya, GRC. Ini mengacu pada resiko. Nah, jadi fakta ini berdampak pada tujuan, maka biasanya resiko yang kita identifikasi tadi itu akan menjadi kondisi. Nah, syarat untuk menjadi kondisi lagi adalah kalau kondisi itu juga harus apple to apple dengan kriterianya. Nah, jadi ini harus ada. Kalau di sini kondisinya PPK tidak menyusun HPS karena kriterianya di dalam Perpres 16 itu peraturan pengandalan HPS disusun secara keahlian dengan menggunakan data-data ini. Ternyata kondisinya HPS disusun tidak menggunakan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah harus apple to apple. Ini kondisi dan kriteria. Ini adalah identifikasi masalah. Kemudian kita analisis. Apa itu analisis? Kan gitu, sebelum analisis ya. Kemudian kriteria yang kita pakai juga. Kriteria ini bisa peraturan, kebijakan, ketentuan yang mencerminkan tata kelola yang baik. Tolong kalau menulis kriteria ini juga, tolong yang spesifik, bukan yang normatif. Nah, gitu. Biasanya ada temu auditor yang menulis adalah hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini enggak benar ini. Kan itu ya, enggak benar ya. Jadi harus spesifik. Spesifik itu peraturan apa yang dilanggar, ayat nomor berapa, SK nomor berapa, PP nomor berapa, ayat berapa, pasal berapa, ayat berapa, butir ke berapa, itu harus jelas spesifik. Nah, ini adalah menulis kondisi dan kriterianya. Biasanya kalau kegagalan menulis kondisi dan kriteria ini gagal, Bapak Ibu nanti akan muter-muter biasanya temuannya. Kemudian setelah itu kita analisis. Analisis juga sebab. Nah, sebab itu, apa itu sebab? Sebab itu juga fakta yang menjadi pemicu terjadi penyimpangan. Pemicunya apa? Pemicu penyimpangan. Nah, ini juga harus spesifik. Nah, siapa pelakunya? Nanti karena siapa pelakunya, apa yang dilakukannya. Nah, biasanya, ini rumusnya, sebab itu akan mengacu kepada kelemahan-kelemahan tata kelola atau kelemahan-kelemahan kontrol tadi yang tidak dilaksanakan. Sistem pengendalian internnya, unsur-unsur SPI, ya, tidak adanya unsur SPI, atau sudah ada kontrol tetapi tidak dilaksanakan, tidak efektifnya existing kontrol. Ini akan menjadi penyebab. Nah, jadi sudah jelas, kondisi, kriteria, sebab, akibat. Apakah penyimpangan ini kemudian kita evaluasi, apakah penyimpangan itu berdampak enggak pada tujuan? Berdampak pada tujuan, maka kita lakukan evaluasi. Maka akibat ini harus mengacu kepada tujuan. Tujuannya 3E. Yang ini ya, tujuan 3E. Nah, jadi fakta harus spesifik, bukan normatif. Jika berdampak kepada kerugian, Bapak Ibu, terjadi kerugian keuangan negara, itu harus jelas berapa nilainya. Nah, sering masih kita lihat teman-teman itu, hal ini mengakibatkan potensi kerugian negara titik. Nah, itu nggak tepat dalam menulis demikian ini. Kondisi, kriteria, sebab, akibat sudah. Maka kita susun tujuan akhir dari audit ini adalah menyusun rekomendasi perbaikan. Rumus rekomendasi adalah hilangkan sebab, pulihkan akibat. Ini rumus umumnya. Tapi spesifik rekomendasi itu harus spesifik langkah-langkahnya, actionnya. Jadi jelas, ya. Jangan menghimbau. Ya. Jadi pelakuannya rekomendasi berupa action-action yang rencana aksinya juga harus jelas. Ini adalah temuan-temuan hasil audit. Nah, ketika dari hasil audit tadi, temuan-temuan hasil audit tadi itu, kalau ada temuan-temuan hasil audit tadi itu mengidentifikasi, adanya indikasi fraud, ya, maka temuan hasil audit kinerja PBJ, tadi kan auditnya audit kinerja, Bapak Ibu sekalian ya, audit kinerja itu kan temuannya hanya temuan-temuan 3E, paling kerugian-kerugian keuangan negara. Nah, apakah kerugian keuangan negara itu fraud atau bukan? Nah, kalau dia merupakan indikasi fraud, maka temuan-temuan kriteria audit kinerja PBJ tadi itu harus kita kembangkan. Apabila ditemukan ada indikasi fraud, dapat dikembangkan menjadi temuan yang bernuansa tindak pidana korupsi melalui audit investigatif. Audit kinerjanya kita berhentikan, ya, kita susun laporan, kita selesaikan, bukan berhentikannya, kita selesaikan, kita susun laporannya. Kemudian indikasi fraudnya itu kemudian kita susun kita lanjutkan dengan penugasan audit investigatif. Nah, masih dia auditor. Kalau nanti akan dilanjutkan kepada penegak hukum, silahkan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dan permasalahannya adalah apakah temuan-temuan audit tadi itu, bagaimana itu temuan audit itu berindikasi fraud, itu ada 4 syaratnya. Jelas pelakunya, ada pelanggaran hukumnya, ada kerugian keuangan negaranya, ya, atau daerah atau perusahaan apapun auditnya ada kerugiannya. Dan kalau ada kerugian berarti ada yang diuntungkan. Apakah dia itu menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain? Kalau memenuhi 4 syarat indikasi fraud itu, Bapak sekalian, nah ini nanti akan bisa kita ajukan menjadi temuan-temuan yang sifatnya berindikasi fraud dan harus dilakukan dengan teman-teman dengan audit PBJ, tapi sifatnya adalah investigatif. Baik, itu Bapak sekalian sampai ke hasil temuan-temuan hasilnya. Nah, kita berikan contoh tadi, Pak. Saya berikan contoh dari matriks risiko kontrol tadi, yang paling tinggi tadi saya berikan contohnya di sini, Bapak sekalian. Kita lihat. Nah, sebentar, ini kita lihat. Nah, isinya. Contoh temuan. Tadi risikonya apa tadi, Bapak Yuskanan? Ya, risikonya adalah RUP rencana umum pengadaan tidak disusun, tidak dikonfirmasi kepada usernya, butuh apa tidak. Nah, di sini sebagai contohnya saya susun kalimatnya adalah, contoh ini ya, Bapak sekalian ya, penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa, kalau dispesifikkan boleh, kementerian ini nomor sekian tidak mengacu pada RKBU, rencana kebutuhan barang unit kerja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di setiap kantor pasti menyusun RKBU. Nah, waktu menyusun RKA sudah menyusun RKBU. Nah, penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa tidak mengacu RKBU. Ini adalah kondisi. Nah, kriterianya Bapak sekalian, kriteria harus spesifik. Ini melanggar nggak, menyimpang nggak? Penyusunan tidak mengacu pada RKPU sebagaimana diatur pada Permen nomor sekian. Ini contoh aja ya, contoh Permen nomor sekian, pasal sekian, ayat sekian yang menyatakan bahwa penyusunan RUP harus berpedoman pada RKPU Kementerian Lembaga. Ini adalah kondisi kriteria. Harus apple to apple. Kriterianya harus spesifik, menunjuk mana. Jangan menunjuk hal ini tidak sesuai ketentuan berlaku. Itu nggak benar, Bapak sekalian. Nah, kemudian penyimpangannya yang mana? Apa penyimpangannya? Yang seharusnya disusun pakai RKPU, dia tidak menyusun pakai RKPU. Ini adalah penyimpangannya, kondisi dan kriteria. Kemudian penyebabnya apa? Kita analisis penyebabnya. Hal ini disebabkan tadi ada tata kelola yang tidak baik atau unsur-unsur sistem pengendalian yang lemah atau kontrolnya tidak baik. Hal ini disebabkan tidak adanya pemisahan fungsi antara penyusun RUP dengan pereview RUP. Tadi Bapak Ibu sekalian, ada mitigasi resikonya tadi di matriks yang sebelumnya tadi adalah untuk menghindari itu resiko bahwa RUP itu tidak disusun berdasarkan kebutuhan user, maka dilakukan review. Nah, ternyata yang menyusun RUP dan yang mereview RUP sama, yaitu Biro Umum semuanya. Ya, berarti tidak ada pemisahan fungsi. Ya, kalau yang nyusun dan yang mereview sama, ya pasti sama kan gitu ya. Ini adalah penyebabnya. Apakah penyimpangan ini berdampak enggak, Bapak sekalian? Coba kita hubungkan dengan dampaknya. Dampaknya apa tadi? Kalau ini adalah efektivitas, ini ya. Kondisi tersebut mengakibatkan inefektivitas hasil pengadaan barang senilai ini, total pengadaan misalnya. Inefektivitasnya artinya apa? Contohnya di sini, mungkin nanti kalimatnya diperjelas lagi bahwa ada 55 unit barang yang 35% dari total pengadaan itu tidak dipakai. Ini ada barang dibeli dengan rupiah APBN APBD, setelah hasilnya ada kok tidak dipakai. Nah, mana value for money? Money-nya ini adalah mengacu pada tujuan. Jadi ini adalah kondisi kriteria, ini sebab, ini akibat. Akibat mengacu kepada tujuan, value for money. Penyebab disebabkan karena tata kelola atau sistem pengendalian yang tidak baik. Kondisi dan kriterianya harus apple to apple. Setelah itu, Bapak-Ibu sekalian, baru kita membuat namanya rekomendasi. Rekomendasinya apa di sini? Rekomendasi hilangkan sebab. Hilangkan sebab apa tadi? Sebabnya adalah tidak ada pemilihan fungsi. Makanya harus dipisah. Maka kami merekomendasikan kepada pimpinan KL agar menetapkan pihak independen dalam KL untuk melakukan review. Jadi yang mereview RUP itu inspektorat, jangan di Biro Umum, contohnya gitu ya. Jadi yang menyusun RUP adalah Biro Umum, yang mereview adalah inspektorat, jangan sama-sama yang review. Kemudian terhadap kondisi barang ini gimana? barang berlebih. Lalu barang berlebih apa? Tidak digunakan, di kantor juga digunakan. Nah, di dalam pengadaan pengelolaan BMN, Bapak sekalian, ada ketentuan dari Menteri Keuangan. Kalau ada barang-barang yang tidak digunakan itu ya dikembalikan kepada Menteri Keuangan agar Menteri Keuangan nanti bisa memanfaatkan untuk digunakan oleh instansi lainnya, itu peraturan di BMN-nya kan gitu. Maka rekomendasi kita adalah memanfaatkan kelebihan hasil pengadaan barang tersebut dengan menyerahkan barang aset itu kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang. Ingat, Menteri Keuangan selaku pengelola barang. KL ini hanya selaku pengguna barang. Kalau ada kelebihan barang yang tidak digunakan, berarti itu harus nanti diserahkan pada Menteri Keuangan sebagai pengelola. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan, mulai dari pengertian barang dan jasa sampai berikan contohnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang puas, kurang lengkap, kalau ada kesalahan ya. Ya, ilmu kami terbatas, mungkin mohon dimaafkan Pak ya. Nanti kita bisa memberikan kesempatan. Terima kasih Pak Adi.